Tergamanya kau berdusta, biar ku bersayap satu. Kenapa kau nak jumpa aku di sini? Sebab dekat sini ada ramai mata-mata yang akan menyaksikan kalau kau nak buat apa-apa kat kita orang. Exactly. Manda, kenapa kau tak clever macam kita orang? Kau tahu kan nasib baik handphone DP itu Sarah yang jumpa dalam bilik kau. Kalau Puan Mazin yang jumpa, kau tak apa jadi dengan kau kan? Die and finish. Tapi Mazwin tak jumpa kan phone tu. Yang jumpa Sarah. Jadi mana phone tu? Saya tak tahulah. Kalau saya hadap muka Manda tu macam mana? Saya tak sanggup tau. Ni, sayang. Sekarang ni tu kesalahan awak, okey? Okey? Awak tak boleh tahu pun. Dan awak kena tahu, sekarang ni bukan papa awak yang bunuh Papa Manda tau. Dan awak kena tahu beza benda tu. Tak ada bezanya pun lah. Papa bunuh ke ataupun tak, dia patutnya clearkan benda ni dari awal lagi. Saya tahu Manda tak tahu pun yang papa ada kaitan dengan kematian ayah dia. Okey, saya dengar sini. Sekarang ni papa yang mulakan. Ya, papa yang habiskan, okey? Manda! Hai. Benji. Oh, dah cakap dah. Kita akan jumpa lagi. Kau nak apa eh? Ini bukan zaman-zaman sekolah tau yang kau nak bully-bully aku semua. Siapa nak bully kau? Aku just terkejut kat sini. Gembiralah jumpa kau. Well, kebetulan. Kebetulan. Kebetulan ke kau follow aku? Well, kalau follow pun apa salahnya? Kau pun sekarang nampak macam have-have je ni. Tergamanya kau berdusta, biar ku bersayap satu.